Gak usah kerja dulu. Mendingan kuis dulu di sini di Quick Round. Oke, ayo, saya punya 10 juta rupiah. Diperbutkan oleh semua pemain dengan hanya menebak top surveinya saja. Untuk itu yuk langsung saja maju ke depan semuanya, let's go. Orang pertama, orang kedua, 3, 4, 5 di belakangnya. Oke, siap ya. Dan di sini yang ikut deg-degan tidak hanya peserta tapi juga penonton yang di studio. Kenapa? Karena kalau peserta nggak bisa dapat uang, uangnya kecipratan untuk penonton yang ada di sini. Jadi gue mohon peserta, please bisa jawab ya. Oke. Oke, siap. Kita mulai. Untuk Aladul dan Darko, sebentar dulu. Sulap kali ada nggak materinya? Aduh. Tadi di Darko udah. Aduh, udah ngambil duit. Boleh, iya, boleh, tadi udah. Boleh. Aku tuh kemana-mana tuh selalu bawa dompet. Iya. Tapi dompetnya beda sama dompet yang lain. Karena ini dompetnya itu isinya... kartu. Isinya kartu. Yang lain tuh kartunya ATM loh. Kartu kredit atau kartu apa. Ini tuh spesial. Yang pertama kartunya apa? 3 wajik. 3 wajik. Yang kedua itu 10 sekop. Pinjem tangannya Irfan. Ntar dibalikin yo. Balikin dong. Ingat yang kiri pertama. Kiri kanan, kiri kanan. Yang kanan aja boleh. Yang pertama kartu apa? Tiga. Tahan seperti ini. Tiga wajik. Yang kedua... 10 skop. 10 skopnya di atasnya. Iya. Tunjukin dulu kosong, tutup sekarang. Pegang tangan satunya, tutupin. Kita lihat. Ada baca mantra kan tadi. Iya. Bim salah bim abrakadabra. Hop. Coba diangkat tangannya. Yang atas. Nah. Tunjukin dulu yang pertama 3 wajuknya. Nih tunjukin ya, masih ada ya. 3 wajik ya. Masih ada. Yang satunya tadi apa? Susah banget. Yang satunya apa? 3 wajah, 7 skop. 10. Kita lihat 10-nya. Kok hilang? Mas, kalau kosong diapain tadi? Kalau kosong diisi, dikontrakin. Enggak dong, sebenarnya kalau enggak kosong dia itu pindah tempat. Kalau enggak bisa ngontrak suruh pindah. Tuh, enggak bisa ngontrak suruh pindah. Intinya itu. Tadi kegituan kali nempel bisa ya? Bisa langsung nempel. Luntur ini yuk. Luntur. Bisa dihapus enggak? Ya. Ternyata itu cara ngerebut hatinya Rara. Oh, berarti Rara ditipu. Ya, sudah nempel gak bisa lepas. Oh, maksudnya gitu. Tepuk tangan untuk Alado. Oke. Kosong. Kosong, kosong. Kosong, kosong, kosong. 1 juta rupiah. Wow. 1 juta rupiah. Oke. Ini bisa diperbutkan antara kalian berdua ya. Oke. Untuk 1 juta rupiah, satu tangan dekat tombol. Tebak top surveinya. Apa yang kamu lakukan saat di dalam gedung dan alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi? Lari. 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 Top survei atau bukan gak tahu ya. Survei membuktikan. Enggak ya. Ada. Betul. Simpel aja. Lari. 1 juta rupiah. Terima kasih. Udah 10. Udah. Pakai dihitung gak percaya banget. Silahkan dari Darko. Orang kedua. Faute. Ya. Dazniar. Untuk kalian saya punya 1,5 juta. Tebak top surveinya, soalnya adalah benda apa yang dicari wanita pertama kali saat mau mandi? Ya. Ayo. Handuk. Handuk. Survei membuktikan. Ada. Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Ada. Handuk jawabannya menurut top survei. 1,5 juta rupiah. Oke. Ragu. Tebak top surveinya. Apa alasan orang mengangkat tangan?
pertanyaan, jawab pertanyaan. Oh, oh. Apa? Jawab pertanyaan. Siapa yang tahu ini? Saya. Jadi mau jawab pertanyaan. Jawab pertanyaan. Survei membuktikan. Ada. Jawab pertanyaan saya. Kita cari tahu survei Fajar, apa alasan orang mengangkat tangan? Ingin bertanya. Siapa yang mau nanya? Saya. Survei membuktikan. Ada. Wow, 2 juta rupiah. Iya, 2 juta. Selamat Fajar. Vino, sikat. Lanjut Vino dan Leo. Leo katanya bisa makan beling. Aduh. Ya, makan beling. Saya pesankan lampunya dulu, iya. Oke, siap ya. Karena suratnya bagus, saya kasih hadiah besar lagi nih. 2,5 juta rupiah. 2,5 juta rupiah ya, tafsir banyak siap. Pencet dulu ya. Untuk abrakadabra baru 1,5 juta, ala kajam sudah 3 juta rupiah. Siap. Satu tangan di tombol, tebak tafsir banyak. Selain karena mual, karena ada apa orang melepeh saat makan? Ada. Ada ludah. Lek, buka lek. Ayo, Vino bisa. Kan lagi makan, dilepeh karena ada ludah. Ya ludah lu sendiri, Mali. Pelawak. Survei membuktikan. Selain karena muat, karena ada apa orang melepeh saat makan? Karena ada makanan yang nyangkut. Lah, sama aja pulang. Imbang. Podowae. Survei membuktikan. Ada. Bertukar sama Leo, Vino bertukar sama Arif. Ya, penonton. Ada harapan nih. Siap. Itu karena ada apa orang melepeh saat makan? Benda asing tergigit. UFO. Enggak ada yang batu dong. Meteor. Kunci Inggris. Ya, benar. Oke, okay, harus detail ya. Apa? Yeah. Batu tergigit. Batu. Okay. Kita harus detail. Batu. Survei membuktikan. Ada. Mas Arif, bisa. Bisa Mas Arif. Siap. Odoh. Ini, kalau tadi saya tanya kan katanya Mas Tito benda asing. Saya tanya lagi. Bendanya apa? Berarti kemungkinan ada di areanya itu. Batu bukan batu. Bager eh. Rif. Penonton. Deg-degan gak sih? Tenang. Rif. Selain karena mual, karena ada apa orang melepeh saat makan? Makanan basi. Makanan basi. Survei membuktikan. Gak ada. Tidak ada. Penonton. 10% nih. Ada 250 ribu rupiah. Siap ya? Ayo sini. Enggak, yang di atasnya ibu mau enggak? Ya udah di bawahnya sini.
Sini, oke. Sini. Nama, gak usah itu lu bukan kata lu. Dua kesempatan ya, kalau ini salah saya pilih satu lagi. Nama siapa? Dahe. Hah? Dahe. 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 Siap Dahe? Siap ya. Selain karena mual, karena ada apa orang melepeh saat makan? Kurang enak. Kurang enak. Ya. Ya. Pulang kau dah. Diam di tempat. Diam di tempat. Diam di tempat. Namanya siapa? Andin. Hah? Andin. Andin, oke. Okay. Din, siap ya. Itu karena tadi makanannya kurang enak. Coba. Ada rambut. Ntar dulu. Ya, selain karena mual, karena ada apa orang melepeh saat makan? Ada rambut. Ada rambut. Kasih masuk. Apakah makanannya gak enak atau ada rambut? Siap ya. Survei membuktikan. Ayo. Ada. Wow. Rambut. Oke. Okay. Ini dapat Rp250.000. Oke. Okay. Lumayan, lumayan. Jadi tidak. Bukan makanannya gak enak, bukan batu, bukan ludah, bukan ada makanan selek, tapi ada rambut. Biasa gitu kan, jijai ya. Oke, jadi emang rezekinya penonton. Oke, lanjut lagi. Arif bersama Tito masih bersama saya di sini. Vino, makasih sama Leo. Orang pertama ke depan. Orang pertama ke depan lagi, ya. Tadi 2,5 juta rupiah gagal diperbutkan. Sementara sekarang ada 3 juta rupiah. Sulapnya adalah digabung menjadi 5,5 juta rupiah. Hadiahnya adalah 5,5 juta rupiah. Pencet yang gimana? Gimana abrakadabra baru 1,5 juta, ala kazam 3 juta. Kalau abrakadabra yang dapat 5,5 juta ini berarti kalian 7 juta, ini 3 juta. Tapi kalau Tito yang menjawab, berarti 1,5 ini 8,5 juta rupiah. Oh. 5,5 juta rupiah, siap. Berarti kalau gak kejawab penonton 550 ribu. Oh. 550 ribu ya? Eh, please jawab ya. Yeah. Siap, fokus. 5,5 juta atau penonton 550 ribu. Satu tangan dekat tombol, siap. Tebak top surveinya. Apa yang ditakutkan anak saat orang tua mengatakan mama papa mau ngomong sama kamu? Apa? Cepat jawab. Nakal, aduh. Nakal. Survei membuktikan. Jangan ada yang bisik-bisik, jangan ada yang ngasih tahu. Tito, di tar dulu. Oke. Okay. Apa yang ditakutkan anak saat orang tua mengatakan mama papa mau ngomong sama kamu ya? Dimarahin. Dimarahin. Survei membuktikan. Ada dimarahin. Karena nakal mungkin. Langsung dapat 5,500,000 rupiah. Jadi uangnya untuk abrakadabra 1,5 juta rupiah. Ala kazam 8,5 juta rupiah. Dan penonton 250 ribu. Oke, kalau begitu silakan kembali ke tempat. Boleh tepuk tangan untuk kedua tim.